Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasi elektronik The Heat Zone Channel. Kali ini kita akan memberikan tutorial ya, tutorial cara setting siaran pada LED TV. Ini LED TV Sharp tipe LC32SA4100i. Jadi tipe ini sebenarnya ada tiga tipe yang mirip, yang setipe ya, yang untuk cara settingnya, cara setting channelnya itu ada kesamaannya, yaitu 32SA4100i, 32SA4101i, dan juga LC32SA4102 ya. Nah, kali ini kita akan memberi tutorial cara setting channelnya ya. Biasanya channel blank atau tidak lengkap ya, atau baru beli nggak bisa settingnya, lupa atau kurang ngerti, yang kita akan memberikan panduannya. Pertama-tama pada tombolnya, nah ini tombolnya ya, tombolnya kita tekan tombol menu, tombol di bawah, tombol menu akan tampil kayak ini. Setelah tampil kayak ini, geser ke tombolnya ke kiri. Nah, ini ada tulisan auto instalasi, auto set. Nah, berhubung ini masih bahasa Inggris ya, kita ulangin dari awalnya ke auto instalasi. Auto installation, oke, atau enter di tengah. Nah, tampil kayak ini pilihan bahasanya ya. Pilih tombol ke bawah nih sampai ketemu bahasa yang kita inginkan. Kalau ketemu bahasa Indonesia, oke, kita enter tengah, di tombol tengah enter. Setelah sampai kayak ini, di enter lagi untuk memulai pemindaian atau memulai pencarian channelnya ya. Ya, tampil kayak ini, jangan lupa dicolok antenanya ya, colok antenanya sampai selesai. Nanti kalau maksimum dia akan stop sendiri sampai dengan selesai. Ya, nanti akan tampil kayak ini, udah hampir selesai ini ya. Nah, setelah sampai gini udah total, udah maksimum. Alias anak di rumah tangganya bersama Ashanti. Ini dia kirim tanah yang nambah 2. Jadi nanti anaknya 16 channel ya. Nah, kira-kira begitulah teman-teman tutorial kita kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share-nya ya, agar kita bisa terus memberikan video-video edukasinya. Karena setelah ini akan ada lagi video-video edukasi, tutorial-tutorial bagaimana cara membuat TV standar menjadi smart TV. Nanti kita next videonya kita akan kasih bocoran ya. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.